Gak usah diladenin. Dia ngomong apa juga diamin aja. Nanti. Iya bos, iya bos. Dan di sini terlihat ya Mac yang sedang bersama dengan Raisa, dan Raisa meminta kepada Mac supaya jangan terpancing omongan Rio. Pokoknya gak akan aku kepancing sama omongan dia. Kemudian Raisa pun meminta supaya Mac berjanji kepadanya kalau dia gak akan terpancing. Janji. Tetapi kalian bisa lihat ya, Mac tuh malah bercanda. Pas dia mau memberikan kelingkingnya, dia tuh malah noel hidungnya Raisa. Dan tentu saja Raisa tuh marah banget ya. Dia pun langsung mencubit Mike. Wah wah wah, ternyata galak juga ya. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Rio yang lagi semangat berlatih. Ya pokoknya dia tuh mau mengalahkan Mike. Gue yakin lo pasti bakal bisa bikin tuh si Mike muntah-muntah. Kemudian kalian juga bisa melihat ya bagaimana pelatih Rio sangat yakin kalau Rio bakalan menang di pertandingan itu. Hasil dari diagnosanya dokter Andra, infeksi sistem syaraf pusat. Mas. Kemudian ini adalah suasana ketika berada di rumah sakit, dan sekarang ini hasil diagnosa dari dokter Andra sudah keluar. Penyebabnya apa itu dok? Cacing pita. Hah? Dok? Tetapi ketika dokter itu mengatakan tentang apa penyebab penyakit dari Bu Rika, tentu saja di sini Mike tuh kaget banget dan seperti meragukan. Sebentar dok, saya mau bicara sama dokter mengenai diagnosa dokter Andra terhadap penyakit mama saya. Ya, ada masalah? Dan karena saking ragunya dengan hasil diagnosa dari dokter Andra, di sini Mike pun menemui dokter Andra. Dokter yakin diagnosa dokter nggak salah? Gimana ceritanya mama saya bisa kena infeksi cacing pita? Dan ternyata benar saja ya, Mike tuh gak yakin dengan hasil diagnosa dokter Andra. Dan terlihat ya, nampaknya dokter Andra tuh rada-rada kurang suka karena Mike gak percaya. Memangnya mama saya makan daging babi? Jangan tanya sama saya. Dan pokoknya mereka berdua tuh kalau udah berkumpul, udah bertemu selalu seperti ini ya, jutek-jutekan, judes-judesan. Tanya sama ibu Anda. Ketika Mac berkata seperti itu tentang cacing pita, pokoknya di sini dokter Andra tuh sinis banget. Dan dia mengatakan, tanya aja ke mamamu sendiri apakah dia makan daging babi. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart pada hari ini, hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Dan sepertinya perseteruan antara Mac dan juga dokter Andra masih akan terus berlanjut. Karena ternyata Mac meragukan hasil diagnosa dokter Andra. Sementara dokter Andra tuh gak suka banget karena Mac meragukan hasil diagnosanya, dan wajahnya tuh jutek dan sinis banget ya ketika berhadapan dengan Mike. Nah tentunya penasaran banget kan bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.